ini bagian parkiran depan ya, begitu luas-luas parkirannya, bisa muat untuk mobil. Dan kita disambut sama petugasnya yang sudah sedia sama hand sanitizer. Dan ini adalah pintu masuknya. Ini lobby depan, lobby depannya luas, dan itu ada ciri khasnya yaitu murtal ya. Di murtalnya alat musik, jadi nanti akan ada di setiap ruangan, jadi kayak unik gitu. Dan ini adalah meja resepsionisnya. Kita langsung masuk ke bagian dalam. Kita langsung disambut sama kayak gazebo gitu. Mungkinnya dia dari bahan kayu ya, tempat duduknya. Dan dia ada kayak air terjun buatan gitu, kayak apa, tanda-tanda buatan gitu. Dan ini bagus banget buat foto-foto di sini. Dan ini ada tangganya. Di sini menurutnya nggak ada lift ya, tapi kalau kita mau naik ke lantai 2 itu pakai tangga. Tangganya dari kayu begini. Ini naik ke atas. Tapi sebelum naik ke atas, kita akan ke bagian lantai bawah dulu. Uniknya dia di sini ada dapurnya. Ini ada dapur. Jadi dia punya kamar dapur gitu. Bagian dapurnya seperti ini. Lengkap ya. Jadi kalau menginap di sini bisa bawa bahan makanan, kita bisa masak sendiri. Dan ini adalah tempat makannya. Di lantai 3 ada kayak dudukan-dudukan santai gitu, tetap dari kayu ya, jadi khasnya juga ini bisa buat santai. Dan ini ada lukisan kayak bunga-bunga gitu. Dan nanti kita akan menuju ke koridornya. Koridornya itu ada khas murtal musik. Nah, seperti ini nanti akan ada setiap di setiap koridor. Ini modelnya lucu-lucu ya, jadi unik kayak gitu. Ini masuk lagi ke tipe deluxe. Ini apa di lantai 3. Kan lucu banget ya, kamarnya tuh ada angsa-angsa gitu. Jadi kayak gitu. Ada angsanya. Dan ada kamar mandinya. Dan biasanya kamarnya luas. Ada kursinya. Ini aku masuk di bagian deluxe suite yang dia double twin gitu ya. Jadi model kamarnya seperti ini. Ini seperti sama ya isinya. Ada sofanya, ada wastafelnya, dan dia lumayan luas. Dan dia ada twin, double twin. Ada murtal yang jadi ciri khasnya. Sama ada TV-nya. Jadi kesannya lega. Kamar mandinya.